Nah, seperti biasa Indra, kita hari ini di konten kali ini kita mau nge-review salah satu rumah di daerah Cengkareng Jakarta Barat. Tepatnya di mana, In? Nah, jauh banget ya kita main sini. Hari jauh banget ya main. Nih, tepatnya di sini kawan, Jalan MD4, Kampung Pulo, RT 7 RW 8 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Waduh, kita berarti sekarang kita udah mulai merambah ke Jakarta ya. Iya, ke Jakarta, tepatnya pinggiran Bandara Suta kayak ya benar-benar karena dekat dengan Bandara Soekarno Hatta. Ya, jadi gimana Sep? Ada apa nih di sini Sep? Kali ini kebetulan kita mau review salah satu rumah. Betul. Nah, kebetulan pemiliknya namanya Ibu Rastini. Oh, ya. Ibu Rastini. Kita berterima kasih sangat berterima kasih kepada Ibu Rastini yang mengizinkan kita untuk mereview rumahnya. Kita udah di spot pertama di rumahnya Ibu Rastini, kawan semua bisa masuk ke sini. Kemudian nanti ada space kalau ada satu mobil. Space mobil, kemudian ada juga kalau kalian lihat di sini kawan. Nah, di sebelah sini itu memang ada kendaraan motor ya. Betul. Ini pas banget. Jadi kalau itu bisa langsung ya. Betul. Ya. Dan juga kalau hujan juga dia tidak kebasahan. Ini kalau gue lihat bahan kanopinya ini dari bondek ya, Seth. Dari bondek ya. Bondek langsung dirangka dengan besi-besi lasan ya. Oke. Okay. Salah satu spot yang gue suka kalau di rumah Ibu Rastini ini kawan. Nah, memang kalau di depan ini dia ya. Sudah apa namanya dindingnya sudah pakai ornamen batu alam. Jadi cocok banget buat kawan. Sama ini Sep, terutama nih Sep demi keamanan. Ya? Benar. Jendela berteralis. Jadi kalau memang lagi. Kalian apa meninggalkan rumah, kondisi rumah insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya. Nah, ini kalau untuk layoutnya teman-teman kawan sata bisa melihat di sini. Nah, Ibu Rastini itu menempatkan di sini ada kulkas, ada televisi dan kipas angin. Nah, jadi kalau ada tamu bisa langsung sekarang, bisa nyuguhkan ya. Yoi. Mau yang dingin-dingin buka, mau mabar nggak nonton. Yang paling enak nih kawan coba kalian lihat. Nah, lampu di atas itu dia ada ornamen warna biru ya. Coba kawan bayangkan kalau kawan malam tidur sini seperti apa. Biru. Keren banget kan? Keren kan? Oke, kawan. So, jadi ini kamar pertama memang cocok buat kamar orang tua ya. Orang tua, kamar orang tua. Nah, kalau kalian kawan satap yang memang udah punya anak, mungkin bisa tempatkan kita cek nih sebelah sini ya. Kamar untuk anaknya. Ya, tadi kita udah nge-review di lantai dasar rumah Ibu Rastini ya. Oke. Okay. Kita sudah mereview dari sudut per sudut, ruang tamu, kamar, kamar mandi, ruang dapur. Nah, sekarang giliran kita untuk ngecek ke atas, Sep. Ngecek ke atas ya? Yang dengar katanya itu ada kontrakan. Betul. Seperti apa kontrakannya? Yuk, kita langsung aja naik ke atas ya. Come on. Come on. Let's check this out.